Jadi saudara, Islam ini didasari, dibangun di atas lima pondasi, lima tiang panjang. Dari lima ini terbagi tiga. Dari lima ini terbagi tiga, saudara. Sebab rukun Islam itu ada yang kategorinya ibadah badaniyah. Jadi ibadah yang diperlukan oleh fisik, namanya ibadah badaniyah, yaitu sholat. Macam sholat ini namanya disebut ibadah badaniyah. Yang kedua begitu, ada ibadah maliyah, ibadah yang dibutuhkan adalah harta. Jadi bila ibadah badaniyah itu ada solat, ada puasa Ramadan, ibadah maliyah adalah zakat. Zakat itu adalah ibadah yang titik beratnya pada harta kita, pada harta, harta. Yang ketiga, saudara, ada namanya disebut ibadah badaniyah maliyah. Jadi ibadah badan juga, harta juga. Ini namanya disebut ibadah badaniyah maliyah. Jadi perlu fisik juga, perlu harta juga. Itu namanya disebut ibadah badaniyah maliyah. Kayak haji gitu. Jadi haji itu adalah ibadah yang badan juga dan juga harta juga. Mendirikan sholat, mengerjakan sholat sempurna rukunnya, syaratnya, adabnya. Itu maknanya mendirikan. Sehingga kita harus tahu syarat wajib sholat apa, syarat sah sholat apa-apa, kemudian rukun sholat apa-apa, batal sholat apa-apa, yang membuat sholat kita batal, adab sholat, adab sebelum sholat apa, adab ketika sholat apa, adab sesudah sholat apa. Ini nih kita harus belajar. Namanya iqamis sholat, mendirikan, mendirikan sholat. Jangan sampai kita kategorinya orang yang ngerjain sholat namun belum masuk pada orang yang mendirikan sholat. Artinya cuma nunggang-nungging doang, enggak tahu peraturan sholat. Ini bakal menjadi kerugian bagi kita. Kita harus belajar sama guru-guru tentang fiqih sholat. Panjangnya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala
diriwayatkan dari Abu Abdurrahman, nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, berkata Abdullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu di atas lima tiang panjang. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan haji ke baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan puasa bulan Ramadhan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas hadis ketiga, berbicara tentang rukun Islam, tiang panjang Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan Islam yang dibawa oleh beliau, yang mana seorang anak manusia akan keluar daripada lingkaran kekufuran dan berhak masuk ke surganya Allah, disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bangunan yang kokoh yang memiliki banyak perkara. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Jadi saudara, Islam ini didasari, dibangun di atas lima pondasi, lima tiang panjang. Dari lima ini terbagi tiga. Dari lima ini terbagi tiga, saudara. Sebab rukun Islam itu ada yang kategorinya ibadah badaniyah. Jadi ibadah yang diperlukan oleh fisik, namanya ibadah badaniyah. Yaitu salat, macam salat. Ini namanya disebut ibadah badaniyah. Yang kedua, begitu, ada ibadah maliyah, ibadah yang dibutuhkan adalah harta. Jadi bila ibadah badaniyah itu ada solat, ada puasa Ramadan, ibadah maliyah adalah zakat. Zakat itu adalah ibadah yang titik beratnya pada harta kita, pada harta, harta. Yang ketiga, saudara,
ada namanya disebut ibadah badaniyah maliyah. Jadi ibadah badan juga, harta juga. Ini namanya disebut ibadah badaniyah maliyah. Jadi perlu fisik juga, perlu harta juga. Itu namanya disebut ibadah badaniyah maliyah, kayak haji gitu. Jadi haji itu adalah ibadah yang badan juga dan juga harta juga. Harta juga. Yang pertama, saudara, dari lima rukun Islam ini adalah bersyahadat. Bersyahadat itu membaca asyhadu alla ilaha illallah dan juga asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya la ilaha illallah itu di sana ada nafi, di sana ada isbat. Ada nafi, ada isbat, saudara. Nafi saja tidak bisa. Kalau nafi saja namanya disebut ateis. Ateis. Tiada Tuhan. Nah, itu namanya disebut ta'til. Jadi tidak diterima. Tidak. Isbat saja tidak bisa. Karena dengan isbat saja tidak menolak adanya sesembahan lain. Adanya sesembahan lain. Itu kalau isbat doang. Maka supaya orang itu benar masuk di dalam Islam ini, dia harus nafi juga, isbat juga. La ilaha illallah. Kalau ada yang ngerti mik, ditolong ini nih. Daripada saudara enggak ngaji gitu. Kalau saya mau terserah aja begitu. Kalau yang ngerti mik, yang ngerti aja yang hadir. Kalau ada yang ngerti biar dapat ilmu. Iya gitu, jangan pura-pura diam lah. Tolongin orang itu, ganjaran gede. Begitu. Masa saya yang masuk ke ruangan son begitu. Janganlah. Sayang jauh-jauh saya kemari. Kalau saudara enggak dapat ilmu, rugi. Rugi begitu ya. Jangan main tuding-tudingan begitu. Iya, ditolongin aja. Yang penting bisa. Iya. Biar bisa ini ngaji sayang. Jauh-jauh. Biar dapat ilmu ini. Ngaji kita. Sian ibu-ibu. Di luar enggak dapat ini. Jadi nafi doang enggak jadi, isbat doang enggak jadi. Harus dua, harus nafi juga, harus isbat juga. La ilaha illallah. La ilaha namanya nafi dan manfi. Illallah namanya isbat dan musbat. Jadi tiada Tuhan enggak diterima, sebab kalau tiada Tuhan, kalau tiada Tuhan, kalau tiada Tuhan adalah namanya disebut ateis. Kalau tiada Tuhan, kalau Tuhan itu Allah, ada Tuhan lain selain Allah terkesan, maka harus la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya
kecuali hanya Allah. Adapun sesembahan yang ada itu namanya dipertuhankan. Jadi kita harus bisa bedakan mana Tuhan, mana dipertuhankan. Dipertuhankan itu artinya dianggap sebagai Tuhan, sebetulnya bukan. Kalau Tuhan artinya al-ma'budu bihaqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Maka saudara, syahadatut tauhid la ilaha illallah tidak akan diterima meski mantapnya kayak apa imannya seseorang tanpa disertai syahadatur rasul, yakni wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi apa artinya asyhadu alla ilaha illallah? Kita dilarang menduakan Tuhan. Artinya la ilaha illallah, kita dilarang menduakan Tuhan. Ya, enggak bisa pakai itu, ini aja kok, ini udah bagus ini. Bahwa Tuhan yang disembah adalah Allah. Sebab yang disebut ilah adalah al-ma'bud bihaqin, yang disembah dengan hak. Dalam Al-Quran Allah jelaskan dhalika bi anna allaha huwal haqq wa anna ma ya'buduna min dunillahi huwal batil. Apa arti wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah? Artinya wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah itu saudara, bahwa anda harus patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh apa yang beliau suruh, tidak boleh apa yang beliau suruh lalu kita tidak kerjakan. Itu begitu. Apa artinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kita harus membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dakwaan beliau menjadi Rasulullah, tentang perkara-perkara akhirat, tentang perkara-perkara duniawi yang keseharian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Apa artinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kita harus menghindari apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Yang dilarang, kita harus menjauhi apa saja yang Nabi Muhammad larang. Bukan Nabi Muhammad tinggalkan, bukan. Kita harus menjauhi apa saja yang Nabi Muhammad larang. Yang dilarang oleh Nabi, kita harus tinggalkan. Kalau yang Nabi tidak kerjakan, dilihat masuk pada qadiyah mana dia. Kalau qadiyah wajib, maknanya yang ditinggalkan oleh Nabi jadi wajib. Kalau masuk qadiyah haram, maka hukumnya haram. Kalau masuknya qadiyah sunat, jadi sunat. Kalau qadiyah makruh, jadi makruh. Yang ditinggalkan oleh Nabi, kayak Nabi tidak pakai apa, Quran tuh enggak ada titik, enggak ada baris. Nabi itu Qurannya enggak pakai titik, enggak pakai baris. Artinya Nabi tinggalkan tuh.
titik sama baris pada Al-Quran. Enggak ada di zaman Nabi. Jangankan zaman Nabi, zaman sahabat saja titik sama barisan Quran fathah, dhamma, kasrah, fathatain, kasratain, dhammatain, sukun, enggak ada. Enggak ada. Ini namanya yang Nabi tinggalkan. Maka dilihat yang Nabi tinggalkan nih, enggak kemudian sama dengan dilarang. Kalau sama dengan dilarang, maka saudara harus buangin tuh Quran dari barisannya. Karena zaman Nabi enggak ada barisnya. Setuju enggak kalau Quran dibuang barisannya? Hah? Setuju enggak? Emang apa? Ya Allah, gonrong aja susah gonrong. Apalagi gun. Betul enggak? Gondol. Nah, ini bid'ah. Ya enggak begitu enggak. Agama tuh enggak kaku. Nabi enggak. Begitu. Ditanya, Nabi pakai kacamata enggak? Enggak. Bid'ah, neraka, siang enggak kelihatan. Enggak kayak begitu gitu. Jadi yang Nabi tinggalkan itu harus dilihat. Namanya disebut mas'alatut turuk. Masalah yang ditinggalkan oleh Nabi. Kayak bikin sekolah SMP, SMA, enggak ada zaman Nabi. Tapi isinya pendidikan. Agama tuh enggak, ini bid'ah. Enggak begitu, enggak. Jadi enggak kaku. Ini makna wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa kita meyakini Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Maka maknanya diantaranya kita harus meneladani Rasul ini dalam berbagai ibadah yang disuruh. Itu satu. Yang kedua, wa iqamis shalah. Begitu ini. Yang keduanya adalah wa iqamis shalah. Jadi rukun Islam yang kedua adalah salat. Nah, salat ini saudara namanya disebut rukun muslim. Jadi rukun muslim ada satu. Kalau rukun Islam ada lima. Kalau rukun muslim satu, yaitu salat. Salat ini paling tingginya ibadah ba'da syahadat. Salat ini, kenapa salat disebut rukun muslim? Seluruh rukun Islam yang ada semuanya masuk pada salat. Dalam salat ada syahadat. Dalam salat ada syahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Begitu. Pakai jari apa? Jari telunjuk. Ashadu an la ilaha illallah. Tiga jari. Satu. Oh, satu. Ashadu an la ilaha illallah. Dalam solat ada syahadat. Dalam solat ada puasa. Maka solat lebih tinggi dari puasa. Bila puasa enggak makan, dalam solat enggak makan. Bila puasa enggak minum, dalam solat enggak minum. Bila puasa enggak bersetubuh, dalam solat enggak bersetubuh. Bila dalam puasa boleh garuk-garuk, dalam sholat enggak boleh. Bila dalam puasa boleh jalan-jalan, ngababuri, dalam sholat enggak boleh. Bila dalam puasa boleh ngobrol, dalam sholat enggak boleh. Sholat lebih tinggi daripada puasa. Ini rukun muslim.
Salat lebih tinggi dari zakat. Zakat itu, saudara, adalah gabungan dari dua instrumen, namanya nisab dan haul. Nisab itu batas minimum wajib zakat. Batas minimum wajib zakat. Kalaulah kita punya duit seharga emas 80 gram setahun, nih, ya, nisab duit kita seharga emas 80 gram. Nisab. Yang kedua namanya haul. Haul itu setahun. Artinya setahun itu adalah perputaran waktu. Perputaran waktu. Orang dagang itu ada dua kalau mau zakat dalam dagang. Dia kudu muter waktunya setahun dan juga ada senisab. Bisa jadi setahun masuk tapi duit enggak terkumpul. Artinya waktu punya. Waktu terus berjalan. Meski nisab enggak ada. Satu instrumen dari dua pada zakat ada. Salat perputaran waktu. Ada dhuhr, ada asar, waktu ini semuanya. Ada maghrib, isya, subuh, ini waktu. Maka salat waktu enggak bakalan lepas. Meski nisab bisa lepas. Sehingga salat lebih tinggi dari zakat. Berikutnya, salat lebih tinggi dari haji. Dalam haji ada tawaf, kita muter di Baitullah. Dalam salat juga ada usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Saya ngadep Ka'bah. Kalau waktu takbirnya khusyuk, serius, benar. Dia menghayati kandungan maknanya, dia ngadep kepada Ka'bah. Maka dengan sholat, suatu saat akan ditarik oleh Ka'bah untuk bisa dia ziarah. Yang tadinya ngadep jadi ngelihat. Yang tadinya sholatnya hanya menghadap, jadi sholat dengan memandang Ka'bah. Asal mustaqbilal kiblatinya khusyuk. Benar-benar. Maka sholat itu disebut rukun muslim. Rukun Islam, tidak semuanya. Kalau di sholat muslim, maukah dia duitnya banyak? Kayak orang yang haji. Maukah orang yang duitnya dikit? Kayak yang gak haji. Kayak orang yang zakat yang duitnya banyak. Atau ke orang miskin, kayak yang menerima zakat. Maka sholat tetap wajib dikerjakan. Tidak lepas. Puasa, kalau kita sakit, mah, akut, atau udah tua renta. Udah tua renta. Agama, enggak apa-apa enggak puasa Ramadan. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang udah enggak kuat puasa karena udah tua renta, udah enggak usah puasa, cukup bayar fidyah. Orang yang sakit parah enggak ada ajaran puas. Tapi kalau sholat, biar kata sakit parah, ajarannya masih ada. Maka sholat disebut rukun muslim. Dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kata Nabi,
di dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, di dalam Mu'jam Al-Awsatnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, mula-mula yang bakal ditanyai oleh Allah nanti di akhirat bukan kita zakat, bukan kita puasa Ramadan, bukan kita haji, tapi rukun muslim yaitu solat. Kalau solatnya rapi, yang lain dipandang rapi. Kalau solatnya enggak beres, yang lain dipandang enggak beres. Solat ini laksana kepala, ibarat badan. Kalau orang enggak ada kepalanya, enggak hidup. Kalau orang enggak solat ini, enggak hidup dia. Disebut bangkai yang berjalan di muka bumi, ada nyawanya, tapi dia tidak memuliakan dirinya. Yang kedua ini mendirikan solat. Artinya mendirikan itu saudara, mengerjakan solat sempurna dengan rukun dan syarat-syarat serta adab-adabnya. Itu arti mendirikan. Jadi yang disebut mendirikan solat bukan mengerjakan solat. Beda antara mendirikan sama mengerjakan. Mendirikan bangunan berarti instrumennya banyak tuh. Kalau mendirikan begitu. Jadi mendirikan solat, mengerjakan solat sempurna rukunnya, syaratnya, adabnya. Itu maknanya mendirikan. Sehingga kita harus tahu syarat wajib solat apa, syarat sah solat apa-apa, kemudian rukun solat apa-apa, batal solat apa-apa, yang membuat kita batal, adab solat, adab sebelum solat apa, adab ketika solat apa, adab sesudah solat apa. Ini nih kita harus belajar. Namanya iqamis sholat, mendirikan, mendirikan sholat. Jangan sampai kita kategorinya orang yang ngerjain sholat namun belum masuk pada orang yang mendirikan sholat. Artinya cuma nunggang-nungging doang, enggak tahu peraturan sholat. Ini bakal menjadi kerugian bagi kita. Kita harus belajar sama guru-guru tentang fiqih solat. Panjangnya di sana. Karena kita gajian hadis, jadi tidak dipanjangkan seperti itu. Ketiga, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, rukun Islam yang ketiga, wa ita'iz zakat. Apa itu ita'iz zakat? Ita'uz zakat itu adalah memberikan zakat kepada mustahik yang ditentukan oleh agama. Begitu. Zakat itu dua pengertian menurut bahasa. Yang pertama, an-numu, bertumbuh kembang. Yang kedua adalah at-tathhir, membersihkan. Orang yang berzakat, hartanya bakal bertumbuh kembang, jiwanya bakal dibersihkan dari penyakit zahir dan penyakit batin. Ini akan disembuhkan. Kajian zakat namanya disebut hubungan horizontal. Bila sholat disebutnya hubungan vertikal, maka muslim enggak boleh hablum minallah dengan melupakan hablum minannas. Maka zakat, kalau mau jujur, zakat itu ajaran yang mendidik muslim supaya jadi orang kaya. Supaya jadi orang kaya, itu zakat. Maka kita kalau ada majlis ilmu, dijabarkan di sana tentang zakat, kita kudu ngaji. Sebab ngaji bab zakat itu
adalah orang yang duduk di majelis ilmunya bakal Allah jadikan orang kaya raya. Orang kaya. Begitu. Sebab kalau dia enggak kaya, dia enggak bakal bisa ngamalin ajaran itu. Maka ngaji bab zakat pengen ngamalin tentang zakat. Sehingga enggak bisa kita ngamalin tentang zakat kalau kita tidak berpunya apa-apa. Akan tetapi kajian bab zakat kalau salah kita niat akan jadi orang miskin walaupun tadinya orang kaya. Yang duduk di majelis tentang zakat kalau salah niat akan jadi orang miskin walaupun sebelum ngaji bab zakat orang kaya. Kenapa? Bila datang di majelis zakat dia nanya di hatinya, gua mustahik apa bukan? Kalau dia pengen jadi mustahik berarti pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang miskin. Miskin. Nah, itu salah niat ya. Kalau kita datang ngaji di bab zakat itu niatkan pengen jadi orang berpunya. Agar supaya saya bisa ngamalin ajaran zakat. Jadi zakat ini menjadi benteng pada harta. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bisodakah. Kata Nabi, bentengi, kasih protek harta Anda lewat dengan zakat. Zakat itu memproteksi harta, enggak hilang. Jadi selamat. Zakat. Sedangkan obatilah orang sakitmu dengan sedekah. Kalau kita sakit, sebelum kita ke dokter, sedekah dulu. Nabi yang nyuruh, biar sembuh, sedekah. Sebab sedekah bisa menyembuhkan orang sakit. Sedekah. Itu Nabi. Nah, zakat adalah satu pendidikan kesalehan sosial. Ini yang ketiga. Yang keempat dalam hadis ini adalah tentang haji. Biasanya haji itu adanya pada yang kelima. Ibnu Umar mendengar dua kali. Dan kita yang sering lima haji. Kalau hadis ini yang didengar oleh Ibnu Umar, nabinya menyebutkan haji keempat, kelimanya puasa Ramadan. Tapi intinya semuanya ada lima, mau mana dulu kayak masangnya, begitu. Tapi hadis ini begitu. Jadi sahabat itu sudah, saudara, di dalam menyampaikan kepada umat apa yang dia dengar, ya dia sampaikan. Ketika nabinya mendengar haji keempat lalu puasa Ramadan kelima, ya itulah yang disampaikan. Maka sahabat itu adil, enggak mau menyalahi apa yang keluar dari mulut Nabi dari hadis ini. Nanti ada hadis lagi yang udah kemarin juga udah kelewat, hadis Umar itu haji urutannya nomor 5. Artinya saya terangin begini jangan sampai dipertentangkan begitu. Nah, di sini kita diwajibkan haji dan umroh, itu wajib bagi muslim seumur hidup sekali wajib haji nih. Nah, siapa yang diwajibkan haji nih? Sekarang haji itu berapa sih ongkosnya itu? Yang lagi rame-rame itu 90-an. Hah? Berapa ya? 69. 59. 93. 93. Ini yang benar yang mana ini? Dua-duanya benar. 93 normal tanpa subsidi. Berarti normalnya pemerintah bersubsidi 59. Baik. Berarti kalaulah kita punya duit 90 juta ni malam umpamanya. Kalau begitu, ni malam kita punya duit 90 juta.
dipotonglah tuh buat haji. Kan tadi berapa tuh? 59. 59 pemerintah begitu. Artinya aturan pemerintah 59. Anggap 60. Berarti kalau kita buat nyetor haji tuh 60, berarti sisa duit berapa? 30 juta. Tuh buat bini kita sebulan. Kita tinggal selama di Mekah tuh 30 juta. Cukup enggak? Yang benar nih. Ini bininya. Sebulan 30 juta tuh cukup enggak? Hah? Ini yang benar. Kurang. Cukup. Berarti yang hadir nih, kalau di tabungannya ada 90 juta, wajib nyetor haji. Begitu. Wajib nyetor haji besok Senin, nyetor. Begitu. Itu artinya mampu, maksudnya. Mampu tuh begitu. Atau kita sehingga ada 90 juta, duit di tabungan ada ya 5 juta ada di tabungan, 5 juta. Cuman kontrakan ada 10 pintu. Wajib ditendang satu. Bukan pakai kaki nendangnya. Gitu. Dijual. Atu. Karena kita sudah berkewajiban haji. Berkewajiban haji. Kata Nabi, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram falam yahujja famata fada alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang punya duit cukup untuk haji, yang tadi 90 juta datuh dipotongkan, kalau kita bayar di pemerintah 59 juta itu total keseluruhannya, itu kan udah ada kendaraan, udah ada living cost tuh buat jajan kita di sana, kita mah cukup buat bini 30 juta deh tuh. Begitu. Nah, kalau kita punya duit seukuran itu, lalu kita enggak berangkat haji diantar, lalu kita mati. Maka kata Nabi, boleh pilih dua-dua. Yahudi agamanya apa Nasrani? Walaupun tahajudnya rajin, Senin Kamisnya rajin. Islam tolak. Kenapa dia ke Bali nyampe, ke puncak nyampe, ke Mekah enggak nyampe-nyampe dia? Begitu. Kalau kita duitnya ada, kita nyetor. Kalau kita udah nyetor, ngantrinya panjang. Keburu mati kita. Kita enggak dosa. Yang dosa biar aja pemerintah, lama. Urusan pemerintah. Yang penting kita udah ikhtiar. Tapi kalau saudara termasuk orang duitnya banyak, enggak usah nunggu ngantri yang lama-lama. Banyak tuh yang haji apa disebutnya haji khusus, begitu, yang paling 5 tahun gitu. Kalau duitnya ada, itu aja, supaya kita ziarah ke Rasulullah, supaya kita menunaikan sebagai muslim ziarah ke Baitullah, haji gitu. Jangan sampai enggak haji. Jadi jangan diantar-antar, hidup kita jadi tambah susah. Mumpung kita dagang lagi bagus, nyetor haji. Haji dulu. Ini bukan tahu Mekahnya, tapi haji menjunjung tinggi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kalau kita duitnya punya cuman segitu-gitunya, ada duit 80 juta, tapi belum nikah. Apa buat nikah? Apa buat haji? Mana yang paling bagus bagi kita yang ngalamin kebingungan? Kalau buat haji enggak nikah, kalau buat nikah enggak haji, enggak cukup. Ini bagaimana? Maka agama, kalaulah dia termasuk orang yang masih kuat nahan dirinya, enggak akan terjebak pada perzinahan, haji aja dulu, mumpung muda. Karena haji ini perlu fisik. Mumpung muda, kalau dia masih kuat nahan diri begitu, enggak nyeleweng. Tapi kalau dia, saya enggak kuat kayaknya, udah payah. Kalau enggak kuat, kita kalau enggak menikah bisa berzina. Kalau bakal begini nih, jangan haji dulu, tapi nikah dulu.
yang terbaik, yang terbaik bagi yang kayak begini nih. Nikah dulu apa haji dulu? Nikah aja sama Haji Aisyah, janda sebelah. Jadi nikah dapat, naik haji dapat. Dan naik haji apa? Haji Aisyah. Iya, orang bininya Haji Aisyah gitu. Jadi nikah dapat, naik haji dapat. Dan ini bisa hebat, bisa naik hajinya bisa seminggu 3 kali, bukan setahun sekali, bukan itu begitu. Tapi dia punya duit segitu, jadi bingung. Tapi kalau ada mah ke Rasulullah dulu, ini penting karena membawa banyak perubahan. Dengan syukur kita ziarah ke Rasulullah, perlu fisik, perlu fisik itu betul-betul. Dan orang haji itu enggak bakal jadi susah hidupnya. Kata Nabi, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Iringilah haji dan umrah, sebab haji dan umrah itu menolak kemiskinan. Enggak bakal jadi susah hidup dengan ziarah ke Rasulullah. Enggak bakal. Ini penting kita, penting. Jadi haji kalau kita mampu, kalau enggak mampu jangan ngutang-ngutang. Gitu ngutang kita. Lalu kita ke Mekah, nangis depan Ka'bah. Pergi ke Madinah juga, nangis depan Rasulullah. Digamparin sama Nabi. Kalau dia paham, nanti ini bagaimana ini ya, pulang haji ini, pulang apa umrah ini ya. Begitu Nabi tolongin, biar beres ini ngutang haji ini. Haji pakai dana apa namanya, talangan, dana talangan ya, iya, dana talangan. Begitu ya Rasulullah, tolongin dia. Kalau dia faham dan basirahnya melek, dia digamparin sama Nabi di Madinah. Kata Nabi, lo nangis lagi, kan udah saya bilangin. Kalau lu benar-benar umatku, kan saya suruh yang mampu. Ngapa lu maksain diri? Lu bukan umatku yang benar. Sana pergi. Maka stres. Habis itu karena dia salah. Nabung aja di rumah. Kalau udah cukup, baru dah. Begitu. Jangan maksain diri. Sianan. Begitu. Begitu, karena yang disuruh yang mampu. Lain cerita kalau saudara duitnya banyak, umpamanya enggak banyak, ada 5 miliar gitu ya. Gitu, didepositin saudara, depositin cuman 6 bulan. Kan deposito macam-macam ya. Ada yang sebulan kali ya, ada yang 6 bulan, ada setahun gitu. 6 bulan. Ini mau haji umroh, kalau diambil kena penalti, pinjam dulu. Lain cerita. Emang karena duitnya ada. Tapi kalau duitnya enggak ada, jangan. Nangis depan Ka'bah, ditertawakan sama Allah. Nangis apa? Lu injek-injek Al-Qur'an, rubbatalin lil Qur'an. Wal Qur'anu yal'anu. Banyak yang baca Qur'an, Qur'an marah-marah sama dia. Kagak diamalin. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kata Quran, hak bagi Allah, kewajiban manusia pergi haji kalau mampu. Ini kamu injek ayat ini, kata Allah depan Ka'bah. Kita menangis, gimana ini ngangsurnya, begitu. Tetap aja sama Allah kagak, stres hidup kita. Nggak bakalan bahagia, nggak bakalan taubat. Kalau kita kayak begitu, taubat, biar dikasih jalan keluar sama Allah. Karena kita sudah nginjak-nginjak ajaran Rasulullah, ajaran Quran. Jangan kita. Saya punya saran sama kawan majlis itu, nabung aja di rumah seperak. Saban pagi mau 1000 perak, anterin saya ke Rasulullah. Anterin saya ke Baitullah. Biar 1000, ntar gak ada jalannya. Begitu. Jangan maksain diri. Jadi stres adanya. Yang kelima adalah puasa Ramadan.
diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, tanggal 28 Safar tahun kedua, Safar 28 Sya'ban tahun kedua Hijriah, tahun kedua Hijriah. Ini Ramadan, ini puasa, ini adalah rukun Islam. Dari semua ini, yang masuk kepada orang miskin sama orang kaya, satu syahadat, dua solat, tiga puasa Ramadan. Ini masuk, mau orang miskin, mau orang kaya. Zakat, hanya orang mampu saja. Haji, orang mampu saja. Tapi bagaimana kalau kita diongkosin? Ya enggak apa-apa, hajinya sah. Hajinya sah. Yang ngongkosin partai, oh, namanya Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Begitu. Ada juga teman kita proyeknya gol, kita dikasih ini nyetor haji, namanya Haji Kosasi, ongkosnya dikasih namanya. Jadi haji itu macam-macam. Begitu, begitu. Ada juga yang kemudian haji pas pulang tuh tidurnya di masjid mulu, enggak pulang-pulang ngeteh di masjid, segala macam di masjid, sampai temannya bilang bahwa dia ini kayaknya paling manjurnya di kampung kita, enggak ada lagi, sebab dia setelah pulang haji enggak pulang-pulang, di masjid mulu, ibadah mulu. Sampai ditanya, amalanmu apa? Ini bukan masalah amalan, saya ini haji ini jual rumah. Jadi makanya disebut Haji Mansur, halamannya digusur, halaman Mansur, jangan dicatat bajinah Allah, jangan. Begitu, jadi udah nggak ada rumah, dipikir dia paling manjurnya, dia mau pulang kemana, emang nggak ada tempat. Nah ini jangan maksain diri. Puasa Ramadan adalah ibadah badaniah. Dalam hadis ini diurutkan pada urutan kelima, dalam hadis yang lain urutan yang keempat, kelimanya adalah haji. Semuanya adalah benar adanya. Intinya rukun Islam itu ada lima. Maka lima daripada rukun Islam ini, agar supaya dia menjadi muslim sempurna adanya, maka lima-limanya wajib dikerjakan bila memenuhi persyaratan. Maka dia bakal jadi muslim kamil, muslim yang sempurna, yaitu muslim yang bersyahadat juga dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam. Namun kalau kemudian belum semuanya, maka dia sudah masuk pada aturan syaratnya, maka disebut muslim fasik, muslim yang berdosa kalau sudah masuk pada aturannya. Maka singkatnya saudara, rukun Islam ada lima: satu syahadat, dua solat, tiga zakat, empat terserah antum dah puasa, lima haji. Hadis ini dibalik, empat haji, lima puasa. Begitu, inilah kurang lebih uraian dari materi kita secara singkat. Sebab kalau saya paparin satu persatu panjang amat, tapi saya kira segini sudah cukup memadai dalam kajian kita ini. Masalahnya ngaji kita sebulan sekali nih, jadi ini aja udah 2 bulan baru satu hadis, dan alhamdulillah udah 3, masih 39 lagi, dikit lagi lah. Begitu, jadi mudah-mudahan kelar kitab ini sebelum umur kita khatam. Allah berikan kitab kita khatam, segini aja ngaji kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk mengamalkan seluruh ajaran Islam, sehingga kita menjadi muslim yang kafah, kamil, syamil. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Baik, kalau baik. Ada yang bertanya untuk
riba atau tidak, karena dia masih ada yang bilang riba, ada yang bilang tidak, dan masih belum yakin cuma. Baik, saudara Rahmat dari Malaysia yang mulia, bagaimana kita minjam dana? Minjam dana ini dari siapa? Maksud mungkin dari bank kali ya? Dari bank kali ya? Iya, baik. Jadi kredit namanya. Kredit ini sudah kita paparin panjang sebetulnya tentang kredit. Kredit ini ada dua. Ada kredit produktif, ada kredit konsumtif. Kalau kita kreditnya produktif, pinjam uang untuk tambahan modal usaha, boleh saja, namanya kredit produktif. Dalam Islam namanya disebut qirad atau mudharabah, bagi hasil, meski belum 100%, tapi boleh. Kenapa boleh? Lil hajah, karena hajat. Kita ngukur diri dah. Sebelum ngomongin orang, ngukur diri, minjem modal usaha nih biar gampang. Jadi hukum itu agar supaya kita bisa memahami dengan benar, jangan dua hukum, buat orang lain hukumnya A, buat diri sendiri B. Nah ini namanya salah, begitu hukumnya, pilih kasih dia, begitu. Nih begini, saudara nih yang hadir di masjid nih, punya duit di rumah, biar gampang aja, 10 miliar. Semuanya nih duitnya. Masing-masing nih, 10 miliar. Maka saudara, saya pinjam sama bapak-bapak nih, minjam, kan punya 10 miliar. Saya minjam berapa ya? 2 miliar. 2 miliar, buat saya dagang. Dagang apa? Dagang sendal, umpamanya. Sendal apa ya? Knickerman. Ya apa aja dah. Bukan, pokoknya mau dagang. 2 miliar. Sedagang. Lalu saya balikin sama bapak 2 miliar. Sementara usaha saya meningkat. Mau enggak? Saya tanya nih. Mau enggak? Hah? Saya tanya nih. Hah? Bapak nih punya duit kan 10 miliar. Saya pinjam buat saya usaha. 2 miliar, ya untung saya usaha, buat saya usaha nih 2 miliar, setelah setahun saya balikin sama bapak 2 miliar, mau enggak? Nah, inilah Islam mengizinkan kredit produktif, begitu, biar kita paham, kredit produktif, begitu, kredit produktif itu kan bahasa saja, mudharabah, bagi hasil. Ada dua tuh, ada namanya qirad, ada namanya mudharabah. Apa qirad mudharabah? Uang sama duit, gitu. Beda kata, sama isinya. Qirad mudharabah biasanya dalam dunia bank syariah disebutnya mudharabah, enggak qirad. Ini bahasa aja, sama aja. Apa itu? Menanam modal untuk bagi hasil. Jadi boleh saja, boleh saja. Karena kita perlu suntikan dana, enggak apa-apa. Jadi boleh karena hajat, enggak apa-apa. Yang kaya-kaya begitu. Sebab enggak ada orang minjem duit 2 miliar lalu mau dibalikin 2 miliar. Enggak ada. Gitu, enggak ada. Andai ada, bilangin tuh untuk saya umumin di majlis-majlis. Kasihan teman-teman saya yang usaha, nanti ada. Oh gitu. Iya, buat dipinjemin. Nah ada. Ini bagi hasil, kata dia, lu kan duitnya diputar buat usaha. Maka tentu begitu. Lain kredit konsumtif. Dia minjam duit buat beli beras. Minjam duit 200 ribu buat beli beras, atau 1 juta begitu buat beli beras. Nah, namanya konsumtif, buat makan. Bayarnya 1 juta berapa kira-kira ya? Ya 1.200.000 atau 1.100.000 begitu, atau 1.050.000, pokoknya lebih aja. Nah, ini jadi masalah. Begitu, karena kreditnya konsumtif.
Begitu. Kalau kita kredit produktif, emang dia pengen menumbuh kembangkan usaha, ya ketika tumbuh kembang bagi dong. Begitu. Itu begitu. Namanya prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Tapi panjangnya kayaknya, siapa ini yang ngerekam ini? RTK juga ada. Gak usah ribet, gak punya. Ada. Nah, itu saya panjangkan itu. Jadi kita harus pahami betul. Boleh saja kalau saudara usaha minta suntikan dana. Bank ini kan ada dua sekarang nih. Bagus juga dengan dua ini. Ada namanya bank syariah, ada namanya konvensional. Kalau bank syariah ini enggak apa-apa. Tapi kalau ada orang ngomong NKRI bersyariah, ini dicurigai. 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 Begitu. Itu dicurigai dia. Itu ya sudut pandangnya beda. Padahal sama aja. Gitu, itu kan judul aja. Begitu. Apa itu bank syariah? Jadi saran kami kepada Pak Rahmat dari Malaysia ini, karena ada, mudah-mudahan kan ada juga bank Islamik begitu ya, di Malaysia itu banyak kayaknya. Begitu. Kalau Indonesia ada dua, ada bank syariah, ada bank konvensional. Minjemnya kemana kita? Kalau kita mau kemudian kredit produktif, saran saya, kita lihat. Kalau kita termasuk orang yang ya usahanya baguslah begitu ya, begitu, maka kreditnya lewat bank konvensional. Karena konvensional itu bisa ditutup dengan perubahan nanti. Akan ada pemotongan dengan sendiri. Kalau bank syariah udah flat dari awal sampai akhir. Begitu. Maka bagi orang-orang yang ASN gitu, atau yang kerja kantoran yang gajinya tetap, bank syariah lebih cocok. Karena dia enggak puyeng dengan IHSG namanya. Jadi indeks suku bunga dia. Biasanya bank konvensional 2 tahun flat, tapi nanti mengikuti suku bunga. Ini bisa fluktuatif. Kalau bukan orang usaha bakal bingung dia. Begitu, ketika fluktuatif. Sekarang cicilannya sekian, besok cicilan sekian. Begitu. Tapi kalau bank syariah, dia flat. Kalau sejuta istilah kata, sejuta terus. Begitu. Itu sebuah pilihan yang sangat-sangat bagus kalau buat saya. Begitu. Silakan saja kemana saja. Ngelihat dari sisi kemampuan kita. Gitu. Sama aja. Begitu. Mau bank konvensional boleh aja. Mau bank syariah juga silakan saja. Intinya, kalau kredit produktif, silakan saja. Kredit produktif itu silakan. Sebab haji aja nih, haji. Saudara, kalau saudara pengen paham, haji, kalau saudara bayarnya di awal sama di akhir, beda apa sama? Beda apa sama? Hah? Antara bayar, ini udah pernah haji apa belum ya? Gitu. Bayar di awal sama di akhir, beda apa sama? Beda, pelunasannya beda. Karena mengikuti suku bunga. Gitu. Yang udah bayar duluan, yang kayak kemarin zaman corona udah lunas, dia mau 35. Begitu, karena dia udah close dia. Begitu. Gitu. Yang sekarang ini bakal berubah-berubah, enggak sama itu pelunasannya. Kapan dia melunasinnya? Itu begitu. Lebih duluan ya lebih ringanan, ada hitungannya. Sama aja kayak tiket pesawat. Begitu. Kalau masih lama murahan, kalau udah dekat mahalan. Begitu. Barangnya sama. Pesawatnya sama juga. Ini menghitung waktu dalam dunia bisnis. Itu begitu. Begitu. Oleh karena itu, saudara sekalian, kepada Pak Rahmat dari Malaysia khususnya, kalau kami begitu ya, kami ini termasuk orang yang ikut berpendapat bila kreditnya itu adalah produktif, silakan. Silakan Bapak. Boleh. Untuk bisnis. Untuk bisnis, begitu, karena ini buat usaha, gitu, untuk dagang, karena dagang ini perlu suntikan dana. Orang dagang nggak ada ketemu, nggak ada namanya bank sosial, jadi minjem, nggak ada. Yang namanya bank itu lembaga usaha jasa keuangan, begitu, jasa keuangan, itu begitu. Jadi silakan saja
Pak Rahmat dari Malaysia itu untuk minjam kalau memang untuk penambahan modal usaha. Panjangnya saya udah pernah saya panjangkan ini biar saya tidak mengulang uraian yang itu lagi, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.